Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Akbar Swag. Nah, pada video kali ini aku bakal bagi ini ke kalian, bagi kalian yang mau beli HP iPhone second di tahun 2022 ini tapi dengan kondisi yang baik dan mulus tentunya. Tidak hanya baik di bagian luar namun haruslah oke juga di bagian dalamnya. Nah, caranya yang pertama kalau kita beli HP second itu perhatikan dulu nih body di sekeliling HP-nya apakah mulus atau enggak ya guys. Jangan sampai ada dent nih di body-bodinya sampai lecet-lecet parah gitu ya. Tapi unit yang aku pegang kali ini benar-benar sangat mulus. Ini adalah iPhone 11 dengan berkapasitas memori internalnya 128 GB. Nah, pertama kita cek dulu lagi layarnya dengan cara menggeser-geserkan seperti ini ya aplikasinya ke seluruh bagian layar. Nah, untuk memastikan layarnya oke dan baik-baik saja ya, nggak ada masalah nih layarnya, berarti layarnya oke nih. Nah, perhatikan juga nih kondisi HP kalian, apakah itu bekas garansi resmi atau internasional, dan pastikan juga ya battery health-nya itu minimal di atas 80%, dan punya aku ini di 85% battery health-nya. Nah, kemudian kita cek nih barang kita ini resmi enggak ya atau buatan dari negara mana. Nah, kalau di Indonesia itu kodenya PA/A itu ya di nomor modelnya. Nah, pastikan juga nih guys, kalau kalian beli HP pastikan juga nih jangan sampai salah kaprah ya. Kalian perhatikan kalau IMEI kalian terdaftar enggak di comment print ya. Jadi pastikan nih IMEI kalian terdaftar dan dapat jaringan, jangan sampai nanti di suatu saat kalian menyesal. Karena unit yang gue pegang ini garansi resmi, jadi aku nggak khawatir lagi ya guys kalau masalah IMEI-nya, karena ini udah garansi resmi XiBox. Nah, berikutnya kita cek yaitu kita cek ini trio tools dari iPhone kita, apakah spare partnya udah diganti atau belum. Nah, unit yang aku pegang kali ini alhamdulillah sekali semuanya masih original bawaan dari iPhone-nya ya, jadi ini masih genuine partnya semua, jadi belum ada yang diganti dan belum pernah dibongkar sama sekali melalui trio tools ya ini. Itu dapat kalian lihat itu normal semua ya teman-teman, nggak ada yang nggak normal. Baiklah teman-teman, itu tadi dia saran dan masukan dari aku kalau kalian ingin beli HP second iPhone di tahun 2022 ini ya. Jadi perhatikan nih layar, kualitas kameranya juga, terus trio toolsnya juga ya. Jangan lupa nih kalian cek-cek bodinya ada yang lecet nggak atau pernah jatuh nggak. Nah, seperti itu. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di next video Akbar Swag. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah.